Tembak. Tembak, tembak. Elak. Elak, sembunyi. Sembunyi, sembunyi, sembunyi. Tembak, tembak. Tembak dia elak ke depan, elak ke depan. Tapi, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dulu sikit. Ya Allah, kau tak tengok muka-muka aku. Yeah. Winner, winner, chicken dinner. Eh! Ah, itulah, main lama-lama sangat. Tak perasan orang kat depan. Tak adalah, main kalau ada, tembak. Kalau ada kereta kat depan ni, macam mana? Kalau ada kereta, make sure kalau ada hijau, dia jalan. Kalau ada merah, dia kena berhentilah. Okey, itu betul lah. Betul tak? Eh, kau buat apa kat sini? Aku baru lepas. Nak menunjukkan aku ni orang yang baik. Baru lepas mayang kat masjid ni. Okay, kau buat apa kat sini? Aku pun, aku handsome-handsome macam ni. Selalunya handsome-handsome jumpa awet. Tapi aku handsome-handsome, aku jumpa pencipta aku. Oh, kena balik. Dan macam ni elok kalau kita buat duha 8 rakaat. Betul. Kalau jumpa Allah tak apa. Jangan nak kahwin satu lagi, sudahlah. Boleh kahwin lagi satu? Kita pergi sembang panjang lagi kat atas. Kalau bini aku marah, aku cakap kau yang beritahu. Aku sebenarnya, Ma. Aku memang... Sembunyi! Sembunyi! Ya, sembunyi bawah kaki aku. Kenapa? Ya, Ma. Kau ajak aku lepak. Lepas tu kau main game masa ni. Macam mana kau nak dengar aku cakap ni? Aku dengar. Kau cakap je. Aku dengar. Eh, kenapa skrin kau tak on ni? Patutlah aku tembak tak kena. Oh, kau saja tak nak cakap dengan aku, kan? Aku bukan tak nak cakap dengan kau. Aku dah cakap tadi lepas aku dah solat duha, aku nak balik. Yalah, duduklah sekejap. Kita dah berapa lama tak jumpa. Tengok dahlah duduk kat tangga. Nasib baik kau. Kalau orang lain aku dah ajak. Eh, dari kali buratlah kedai makan kau. Ada-ada je kau, Mai. Okey, baiklah. Anda sedang menonton Cicat Ustaz bersama saya, Riz Ismail. Ya. Dan episod yang pertama ni kita membawakan kepada anda seorang DJ. Dulu. Dulu. DJ yang sangat famous dulu. Dulu. Ha, sekarang ni pun famous lagi. Ya, kita bakal... Harap lah. Kita doakan. Kita bakal melihat dia di kaca TV tahun depan katanya. Ha, ada polis, banyak. Polis Evo 6. Macam-macam nama ni. Polis Evo 6 lah dan sebagainya. Okey. Baiklah, Ma. Sebab kita dah pernah berkawan lama. Betul. Konon-kononnya. Topik kita pada hari ini adalah menjaga ukhuwah dalam konteks sosial media. Betul. Nampak kau main game pun kau berukhuah, betul tak tadi? Betul. Kau kawan dengan Indonesia ramai aku tengok, ramai. Kan? Cuba cakap Indonesia sikit. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo. Songo tu bukan wali songo ke? Iyalah, wali yang ke-9 betul lah. Okey, betul lah. Kita tahulah. Kita pun ada circle-circle yang duduk masjid juga. Yalah. Okey, baik. Bila kita sebut social media ataupun alam maya, apa yang datang pada fikiran saudara Amar? Maya Karin. Tak. Social media aku selalu fikir macam ini tau. Kadang-kadang, mungkin aku selalu nampak kita dalam konteks kebaikanlah. Dia akan ambil gambar, dia upload contoh, dia tengah sujud. Macam mana dia ambil gambar tengah sujud? Itulah! Mungkin dia suruh orang lain ambil, kan? Okay. Dan sujud. Dalam konteks itu macam mana sebenarnya? Macam adakah kalau aku macam, betul juga siapa ambil gambar? Lepas satu, tu kenapa kau nak tunjuk gambar kau? Kan? Okay. Itu kira macam jatuh riak ke apa ke macam mana tu? Menjaga ukhuwah tak? Okey. Ukhuwah dari sini boleh menjadikan ukhuwah kita dengan manusia. Okay. Dan yang paling penting ukhuwah kita dengan Allah SWT. Perhubungan kita dengan Allah SWT. Okay. Jadi benda-benda macam ni, Rama, kau pernah buat? Aku tak pernah buat. Aku selalu tengok kat Instagram. Macam dan solat, dan tarawih. Macam nak cakap dia riak pun, kita tak boleh nak mengukur dengan satu gambar tu je lah. Dan nak cakap dia tak riak pun tak boleh juga. Sebab biasanya orang yang ibadat, yang ikhlas ni, dia tak nak bagi tahu orang apa dia buat. Macam dulu kan, okey. Sebab apa orang-orang dahulu banyak dapat manfaat daripada ibadat dia berbanding sekarang? Sebab orang dulu, dia tak bagi tahu orang apa dia buat. Dan Allah balas kat dia. Bila kau dah buat macam, aku yakinlah orang yang buat benda-benda macam ni. Okey. Dia ambil gambar dia, kan. Satunya memang dia nak orang puji dia. Sikitlah macam, alhamdulillah, baguslah contoh Amar buat, kan. Amar baguslah sekarang kuat bersujud, kan. Sebab tu dah hitam.
ataupun sebagainya kan. Okey, okey. Jadi dia nak orang puji dia itu sikit sebanyak. Okey, dalam agama ni kalau dah dapat pujian orang, kalau itu yang kita cari, maka Allah cakap cukuplah sekadar tu. Tapi kalau kita fikir untuk kau yang lain, fikir untuk akhirat kita kan. Yalah sembahyang ni nak tunjuk buat apa kat orang kan. Yalah sembahyang pun sekali-sekala. Yang sekali-sekala terasa ke? Bukan kau orang lain. Memanglah solat duha sekali-sekala. Solat duha. Yang lima waktu tu memang hari-hari. Ya, betul. Apalah dia ni? Kita habis cerita satu cerita dengan hubungan kita dengan Allah. Okay. Macam mana dengan manusia pula kan? Hablu minannas ni. Hablu minannas. Siapa yang ustaz ni? Hablu minannas dengan hablu minallah. Betul. Jagalah kedua-duanya. Itu dia. Kita dengarkan daripada pendakwah muda kita. Puma. Kau puris, aku Puma. Memang sedap sikit lah. Macam brand-brand tu. Okey. Bila sebut ibadat kita dengan Allah SWT, itu yang paling kita kena jagalah kan? Betul. Hablu minallah, hablu minannas, seperti mana yang disebutkan oleh Puma tadi. Dan bila kita jaga itu dengan Allah terutamanya, tapi ada satu kebaikan hubungan dengan Allah ni, kalau kita tersilap, senang kita nak minta maaf sebab Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebut sikit dalam bahasa Arab dia. Ghafurur Rahim. Okeylah tu. Aku ingat kau tahu. Tak ada, aku hari ni belajar ilmu yang baru lah dengan kau. Tak ada, gua. Okey, baik. Allah ni dia bagi tahu dalam banyak tempat di dalam Al-Quran, dia kata aku ni Maha Pengampun. Betul. Aku ni Maha Pengampun. Jadi kita bila mohon maaf pada Allah, dosa yang kita buat directly tu Allah, bolehlah Allah ampunkan dengan mudah. Yang susahnya buat dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia ni payah bahasa sikit. Lepas tu bila cakap pasal dosa sesama manusia, dalam konteks ukhuwah juga. Betul. Netizen lah kita rasa kita cakap pasal netizen. Netizen ni hentam. So dia caci maki, dia hentam semua kemaafan tu. Contohlah dia tahu, mungkin dia tahu dia salah, mungkin dia tahu dia betul. Tapi benda tu mungkin dalam saluran yang tak betul. Dia nak minta ampun dengan depan-depan ke, atau sekadar contoh dia hentam dekat social media, dia nak minta maaf dekat social media? Abad kini. Wah, abad kini senang untuk orang buat dosa. Betul. Kalau seseorang yang berpengaruh macam Amal sendiri, ada berapa follower sekarang? 200,000. Alhamdulillah, 200,000 kan. Bayangkan bila Amal post satu benda ataupun satu perkara yang manfaat. Okey. Dalam 200,000 follower Amal tu, katakanlah ada 5 orang. 5 orang pun dah cukup. 5 orang ni baca. Bukan saja dia dapat pahala, Amal sendiri yang sebagai orang yang mengingatkan juga dapat pahala. Teruslah buat dulu. Belajar ilmu. Okeylah, maksudnya begitulah. Bila kita dah tunjukkan satu contoh yang baik, orang pun ikut. Itu dah tambah pahala kita. Faham? Bukan saja kita lah, orang kawan-kawan kita di luar sana, ibu-ibu ayah yang tak ada follower sangat pun, katakanlah ada 20 orang, 2 orang pun dah mencukupi untuk mendapatkan sikit sebanyak pahala. Itu dari segi pahala lah. Okey. Dari segi soalan kita tadi, dosa. Dosa. Percakapan kita ni boleh juga dalam bentuk penulisan kita di internet. Betul. Dan sebagainya. Dan kadang-kadang yang paling mengejutkan benda tu, orang yang tulis tu adalah orang yang baik karakternya di internet. Kadang-kadang nama, contohlah pejuang fisabilillah, Firdaus. Live by the rules of Allah and Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi engkau punya kata-kata tak mencerminkan apa yang kau tulis dekat Facebook ke, IG ke semualah kan. Sebab dunia maya ni kita tak boleh tahu sangat nama pun kadang-kadang dia buat nama samaran. Betul. John ke apa. Betul. Kan. Macam ni lepas tu dia tengok komen orang ni. Kata ni fisabilillah tapi tulis cakap macam-macam kotor dan sebagainya. Jadi satu contoh yang tidak baik dan menjadi fitnah terhadap agama. Betul. Jadi kepada anda di luar sana yang nak pakai nama ataupun imej agama ni, bawalah bertenang dengan baik. Bukan bawa bertenang. Bawa dengan baiklah kan. Sekadar pesanan bolehlah, nak bagi-bagi pesanan ke orang ni, nak menegur ni satu perkara yang baik. Betul. Tapi janganlah sampai tegur sehingga mengeluarkan kata cacian, makian. Let's say lah bila dia dah buat, dia mencarut, dia keluar kata cacian yang tak enak untuk kita baca. So dia dapat dosa. Okay. Dia dosa dengan kita lah. Betul. Lepas tu kalau kita tak maafkan. Macam kita tak maafkan. Jam lah. Dia jam ke kita lagi jam? Dia dah lagi jam.
Sebab tapi kita pun akan jam sedikit sebab apa? Kat akhirat nanti dia kena cari kita. Oh, ramai oh. Ramai yang cari kita tu. Ramai oi. Ramai. Sekarang kita ada berapa? 7 bilion manusia dalam betul? Dalam dunia. Betul. Kita harapkan supaya perkataan kita. Ha, Nabi pun ada sebut aksaru khataya min bani Adam. Mm-hmm. Kebanyakan kesilapan daripada anak Adam ni adalah filisanihi, daripada lidah dia. Jadi lidah-lidah kita ni kena jaga betul-betul. Lidah ni bukan bermaksud sahaja dari segi kita sembang macam ni ya, eh, faham. Lidah ni juga bermaksud pentafsiran-pentafsiran ulama, bermaksud penulisan. Penting kita jaga tulisan kita, akhlak kita. Amar sendirilah sebagai seorang penyampai radio yang terkenal satu ketika dahulu. Dulu. Sekarang pun insya-Allah lah kita doakan. Amin. Apakah pendapat sebab orang radio pun mesti tahu banyak juga orang yang menelpon, orang yang memberi komen di apa official radio punya page dan sebagainya. Macam mana Amar punya pandangan dan nasihat kepada orang? Kita ambil konteks public figure. Orang ingat public figure ni dia bukan manusia yang biasa juga, yang selalu buat kesilapan, yang selalu buat kesalahan. Dia ingat public figure ni satu entiti yang sempurna. Kita bukan tentu. Kita mesti akan ada buat kesilapan untuk kita tahu kita silap, untuk kita perbaiki. Netizen kadang-kadang mungkin tak sedar yang benda tu sedikit sebanyak satu memberi orang kata memberi image yang tak elok pada diri sendiri. Lepas tu kadang-kadang bila kita tengok, okey kita tengok dia punya profil. Engkau ni dapat didikan yang baik ni, keluarga yang baik, tapi engkau punya apa yang cerminan kau bagi ni macam kau ni tak cukup kasih sayang. Kau macam bukan orang agama Islam. So kita orang banyak ambil pendekatan yang kadang-kadang diam. Diam bagi orang untuk okeylah. Kau nak kecam-kecamlah. Nak maki-maki. But kita goes back macam apa kau cakap? Ramai orang nak cari kita lah kalau kita tak maafkan. Sedangkan jadi, Nabi ampun kau umat. Apakan kita pula? Apakan kita ni? Hanya public figure di akhir zaman. Boleh jadi tajuk tu. Temui kami dalam public figure di akhir zaman. Okay. Episod seterusnya. Itulah pandangan aku. Okey. Baiklah, bila sebut macam tu, langkah-langkah kepada public figure lah kan? Supaya diam dan sebagainya. Sebenarnya ini juga kena dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Maksudnya, sesiapa yang beriman kepada hari akhirat dan kepada Allah SWT, hendaklah dia berkata yang baik. Khairan awliyasmu. Ataupun dia diam. Kita diam bukan bermaksud kita kalah dan kita biarkan begitu saja. Tetapi kalaulah orang tu, contohlah Amar kan, bawa lepas solat sunat duha ni dia doa, "Ya Allah, siapa yang kecam aku tadi tu, tolonglah bagi dia rasa macam mana aku rasa dan bagilah apa yang, balaslah apa yang aku tak boleh balas pada dia. Ambillah tindakan terhadap dia dengan kuasa engkau." Bila kita nak doa satu keburukan ataupun orang yang menganiayai kita, kita doakan untuk dia. Memang boleh. Boleh. Sebab doa orang yang teraniaya ni tidak ada hijab. Maksudnya bila dia doa, terus akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi yang lebih baik daripada ini adalah doa yang memaafkan orang. Dia doa macam mana? Macam tadi kalau dia kata, "Okey, ya Allah, ambillah tindakan terhadap dia sebab aku dah tak tahan apa yang dia buat kat aku." Itu pun boleh. Tapi kalau yang lebih baik, "Ya Allah, semoga aku dan dia kita sama-sama diampunkan." Ini darjat dan tinggi-tinggilah ni. Aku pun tak macam tu, tahu mah. Faham. Tapi orang yang boleh buat sebegini, insya-Allah lah. Allah akan bagi dia ganjaran yang tinggi dan sebagainya. Dan dalam Islam memang ada untuk kita ambil tindakan kepada mereka yang buat sesuatu yang buruk pada kita. Macam yang dipanggil kisos dan sebagainya lah, hukum-hukum syariah. Macam contoh orang potong tangan kau kan. Okay. Lepas tu kau tak puas hati ni, macam tangan aku dah kena potong. Boleh bawa ke mahkamah dan kalau dalam kisos cukup syarat dan sebagainya, cukup saksi dan sebagainya, dia pun akan kena balik. Benda yang sama. Tetapi kalau kau boleh maafkan, itu lebih elok. Itu yang terbaik. Sebab apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu. Ada nabi-nabi yang sebelum ni lawan ataupun doakan satu keburukan pada kaum dia sampai turun bala dan sebagainya kan. Tengok kaum Nabi Muhammad. Ni semua abang kameraman ni. Semuanya. Semua sekali. Kita ni masih selamat bila kita buat dosa.
tak ada sangat bala yang turun pada kita hari ini, betul tak? Betul. Jadi inilah keberkatan doa Nabi. Nabi kata doa apa? Nabi kata, ya Allah, tangguhkanlah setiap dosa ataupun setiap hukuman atas dosa yang kaum aku buat. Itu yang hari ini semua boleh buat suka hati, semua siap boleh cakap, ya aku buat ni tak ada apa pun. Allah tak balas. Istidraj. Ha, istidraj eh. Wah, tahu juga. Sama dengan puma lagi. Okey. Tapi bila kita cakap pasal konteks sosial media baliklah kan. Kita masuk ke keluarga pula. Ha, kan? family. Ini kadang-kadang kita sekadar kita sekadar family di gambar Instagram. Ha. Okay, having dinner with family. Ha, kan? Lepas ambil gambar. Dah. Nanti tak makan, tak nak makan pun. Sebenarnya sikit sebanyak. Okay. Aku nak kongsi satu cerita sikitlah. Okay. Aku dia ni orang yang terkenal juga kan. Okay. Dalam siapa? Tak apalah, Facebooklah kan. Dalam kamera dia macam boleh kita tengok dia ramah, macam pandai bergaul tau. Okay, bila jumpa depan rupanya dia ni introvert. Introvert ni dia macam malu-malu. Dia dia shy-shy cat lah. Dia malu-malu. Tapi kalau kita tengok dunia maya dia, meriah weh, macam dia macam boleh tegur semua orang keliling dia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa benda ni berlaku semua ni? Ini antara dia sebab dia terlalu banyak, pada akulah, dia terlalu banyak menggunakan sosial media sebagai bahan perantara dia. Perantara dia, dan dia melupakan soft skill yang patut dia ada pada diri, macam kita jumpa orang kan. Kan cakap lah. Betul. Mama kau apa khabar semua. Dan pergaulan ataupun hubungan sebegini yang kita kena bina dalam diri kita. Family lah tu utamanya. Kadang-kadang ada juga sepupu-sepupu kan dalam handphone cakap macam-macam kan. Rindu-rindu. Bila jumpa? Jumpa dia. Idok macam, lah. Macam tak kenal pula dah. Kata, ya Allah, bukan ya, kita ya. Selalu kontak ke sebab dia, aku ada family yang duduk di luar negara kan. Aha. Oh, selalu kontak. Balik ke rumah, oh dah macam tak ada benda nak cerita pula dah. Itu pun satu hal juga. Dah banyak sangat cerita dalam kamera ni, dalam handphone ni. Jumpa depan tak tahu nak cakap apa dah. Ini satu kelemahan yang kita kena baikilah. Ha, kalau boleh, memang kita disyariatkan jumpa. Kalau boleh, kita ikut cara tradisional dalam konteks menziarah ni. Pergi ke rumah tu kan, jumpa. Lain tau, kita boleh salam, peluk. Kan. Ni, gugur dosa ni. Gugur dosa, ha. Dengan salam yang sempurna bersama saya, Puma. Kan, maksudnya banyak fadilat. Macam kalau orang Arab, dia laga pipi kan. Laga pipi ni ada setengah-setengah orang kata juga pun macam tu, salam, gugur juga dosa. Tapi dekat Malaysia ni lain macam lah. Kalau orang yang laga-laga pipi ni, cium-cium pipi, takut dia panggil adik-adik pula kan, ataupun sebagainya lah. Tapi itulah, bila cakap pasal ziarah-menziarahi, satu kebaikan pasal social media ni juga, kadang-kadang kita, kadang-kadang kalau macam aku, tak semua saudara mara atau cousin yang aku selalu contact. Okay. Tapi kadang-kadang based on social media, on Instagram, at least kita boleh check, macam kalau ada sakit, kita pergi ziarah. Kita tahu. Itu pun betul. Kalau ambil inisiatif nak ziarah, kalau buat jenis macam tadi juga, kita pun video kau. Eh, kau okey tak? Okey, nanti aku telefon, aku hantar bunga lah kat kau. Semoga cepat sembuh, okey. Dah. Tak pergi. Sedangkan ziarah orang ni dalam hadis yang kurang sahih. Bila kita ziarah orang, Allah bagi tahu seolah-olah kamu menziarahi aku. Allah bagi tahu seolah-olah kamu menziarahi aku sebab apa tau? Orang yang sakit, dia kebiasaannya lah, kebiasaannya. Okay. Orang yang sakit ni dia akan sentiasa Allah. Betul tak? Tiap-tiap masa, lepas tu bangun, tak solat lagi ni. Betul. Especially hari yang paling dia sakit tu, dia paling banyak ingat Allah SWT. Jadi bila orang ingat banyak pada Allah, seolah-olah orang yang menziarahi dia ni, macam orang yang menziarahi Allah SWT. Lepas tu kadang-kadang orang yang sakit ni, dia nak orang ziarah bukan apa pun. Dia nak rasa orang sayang dia. Dia nak rasa something yang positif, yang boleh menceriakan kadang-kadang. Ialah orang sakit dalam derita, kalau kita dapat ceriakan pun bagus juga lah. Tapi dia, janganlah pula datang kat dia. Biar kawan aku dulu pun macam ni juga. Lepas tu, 2-3 hari tak ada dah kat dunia ni. Jangan cakap benda macam tu. Tak elok. Cakap perkara-perkara yang baik. Itu pun juga, ada orang yang akan kecam orang macam tu. Dia ni asyik sakit je, mati je lah. Ada. Macam-macam jenis manusia yang ada di alam maya. So, Kurangkan cakap macam ni, dan especially kepada keluarga-keluarga kita yang berada di perantauan kan. Contact, dan kalau boleh, at least lah dalam 3 tahun, kita pergi ziarah ataupun dia ziarah kita. Supaya perhubungan tu lebih, orang kata ada persentuhan dia, ada nilai kasih sayang yang realiti ni.
Malaysia ni, kita banyak benda tu hari raya nak buat. Betul. Ha. Daripada nak lapah daging, nak potong, nak lemang, masak lemang, nak buat suasana pelita kan. Ada macam tu. Kalau ada setengah-setengah negara, dia raya-raya macam tu. Pakai jubah, pergi semayang, balik dah. Settle. Settle. Tak ada makan-makan, ziarah-ziarah. Tak ada, kurang. Macam kita, program yang orang Melayu dah atur untuk hari raya. Time yang atur program yang elok-elok. Elok. Yang tak elok pun ada juga lah kan. Betul. Jadi, perhubungan yang sebegitu, yang masak lemang semua ni, bersalaman dengan mak apa ni, takkan dapat kalau kita berinteraksi hanya dalam media kan. Ukhuwah tu takkan menjadi realiti. So, kadang-kadang aku rasa people yang more into social media, dia lupa tau sometimes, kadang-kadang sebab sometimes benda-benda yang cantik ni kita perlu hayati, kita tak boleh tangkap. Betul. Macam kita ni ukhuwah bersama sanak saudara, kita macam okey, kita sibuk, kita nak tunjukkan family kita happy lah. Tapi kadang-kadang bagi aku lagi happy untuk kita untuk chill, kita lepak sama-sama tu. Sekarang kan ada smart TV dan sebagainya. Betul. Yang boleh tengok, boleh atau boleh video call ataupun Skype daripada TV besar ni, boleh nampak semua kan. Takkan pernah sama. Takkan sama. Mungkin kebaikan dia boleh sustain ataupun boleh tahu kita, kawan kita punya, saudara ataupun family kita punya update. Tetapi untuk mengeratkan ukhuwah dengan cara yang lebih kukuh lagi, memang kena jumpa. Bayangkanlah kalau satu hari kan, bila teknologi dah terlalu maju, kamera je ada kat rumah semua. Buka, semua buka kamera je, jumpa macam tu. Oh, kita masak ayam kat rumah, nanti kita nanti hantar datang, gambar. Kita hantar ni. Kita hantar gambar ke apa kan. Maksudnya, apa, orang-orang dahulu kaya dengan hubungan-hubungan ni. Sebab itulah mereka rapat tau. Sampai meninggal pun, dia datang ke kubur, ziarah kan. Ini kawan-kawan ataupun perhubungan-perhubungan yang kita nak cari selain daripada di alam maya ni. Biar betul-betul bersungguh-sungguh dalam mengadakan hubungan-hubungan yang baik. Sebab hadis Nabi beritahu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman, tak sayang. Kalau kita tak sayang saudara kita, seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Itulah kadang-kadang aku pun apa. Aku kalau boleh nak mendoakan yang kemajuan teknologi ni terbantut. Pula dah. Terbantut. Eh, kau bila terbantut yang teknologi, maksudnya kita boleh go back to our traditional way lah. Kadang-kadang macam tu. Tapi kita perlukan kemajuan, kita perlukan orang kata upgrade dalam setiap masa. Kalau tidak, kita ketinggalan zaman. Itu betul. Tetapi apa yang kau cakap mengenai teknologi tu benarlah juga. Jangan terlalu taksub dan terlalu bergantung pada itu je. Kalau mak tanya, tak pergi ke rumah makcik kau? Dah pergi dah. Dah pergi dah ni? Padahal ambil gambar depan rumah je. Tak jumpa ke? Ni gambar keluar dia jumpa. Jumpa je. Jumpa je. Gambar tu balik. Janganlah macam tu. Hidupkan suasana-suasana yang telah dihidupkan oleh orang ayah-ayah atuk-atuk kita dahulu ni. Jangan tinggalkan, jangan hilangkan. Dan sebagai segmen yang terakhir, kita nak tanya pendapat dan nasihat daripada Ustaz Amar kita. Ustaz P.U.A. Da'yamer. Jadi, sikit nasihat macam mana sebenarnya kita nak jaga hubungan, terutamanya dalam sosial media, dalam dunia maya, dan seterusnya menjadi insan yang lebih baik dalam dunia yang realiti ni. Aku rasa, let's say lah, bila kita cakap pasal dunia maya, kebanyakan orang sekarang ada Instagram semua. So, followers pun banyak. Tapi kadang-kadang lebih penting kita titik beratkan pada orang yang betul-betul mengenali kita. Sebab kadang-kadang followers kita sekarang nak tahu apa yang kita tengah buat, apa yang menarik tentang kita. Sedangkan mereka mengabaikan siapa diri kita sebenarnya. So, bagi aku, elok untuk kita jaga perhubungan kita di social media seelok yang boleh, yang boleh memberikan manfaat. Tapi lebih elok kalau kita menjaga ukhuwah di antara kita dengan orang yang kita lebih kenali. Sebab kawan biar berebu, kawan biar beribu, tapi circle tu biar kecil. Tapi circle yang kecil tu yang boleh memberikan orang kata impak yang bagus dalam kehidupan kita seharian. Okay. Baik, benar. Sekarang itu saja. Sekarang itu saja, tapi sekarang ni dengar cerita awak ada kedai makan, kedai makan pun dah buka sekarang. Thank you.
Baiklah, anda bersama saya balik, Riz Ismail, dalam segmen bertanyakan soalan. Jadi ada orang akan tanya kita soalan, jadi kita mulakan dengan soalan pertama. Ada orang kata gadget boleh mendengar dengan orang yang tak berpaksa. Baik, jadi abang ni tanya, yang pertamanya gadget boleh menyenggangkan silaturahim. Jadi macam mana? Yang pertama sekali kita kena faham apakah maksud gadget dan apakah tujuannya. Gadget ni biasa kita gunakan dalam handphone kita, laptop kita dan segala alat media masa ataupun medium yang menghubungkan kita dengan rakan-rakan dan juga siapa-siapa saja di dunia inilah. Seluruh dunia, kalau ada handphone, orang dekat hujung dunia pun boleh kontak dengan kita, tak ada masalah. Jadi adakah ia merenggangkan hubungan ataupun merapatkan hubungan? Berbalik kepada apa niat kita yang pertama. Baik, sebelum saya mulakan apakah itu, macam mana cara untuk kita menambah baikkan hubungan kita melalui gadget, boleh kita mulakan juga dengan satu perkara. Nabi SAW sebut, afshus salam bainakum. Berikanlah salam kepada sahabat-sahabat kamu. Dan kalau kita nak mulakan, kita punya, nak chat dengan kawan ni kan, ataupun nak call ke apa ke, mulakan dengan memberi salam. Kalau kepada orang yang bukan Islam, kita sebutlah selamat sejahtera. Supaya permulaan kepada perbualan itu memberi satu benda yang positif dan mudah untuk kita menghidupkan suasana dan keadaan yang juga positif. Itu tips yang pertama. Jadi berbalik-balik pada soalan, macam mana boleh merenggangkan ataupun merapatkan hubungan. Jadi begini, bergantung kepada seseorang itu, apakah niat dia. Kita agama ni mulakan ataupun buatkan apa sesuatu perkara ni memulakan dengan niat. Kalau niat kita baik, niat kita ikhlas, niat kita niat yang perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada kita, maka sudah semestinya ia boleh merapatkan hubungan, bahkan diberi pahala oleh Allah SWT. Sebab bila kita berhubung dengan orang ni, kita kontak dengan kawan kita ataupun dengan sahabat-sahabat kita yang sudah lama kita tidak kontak, Allah akan panjangkan umur. Itu tips baru untuk anda-anda semua amalkan kat rumah. Kalau lama tak kontak kawan-kawan ni, cepat-cepat kontak. Jalinkan hubungan, eratkan silaturahim. Semoga Allah SWT memberkati anda dan juga diri saya. Wallahu alam, kita teruskan dengan soalan kedua. Bolehkah teknologi satukan kita? Soalan kedua ini berasal ataupun ditanya oleh orang yang bukan Islam. Dia kata, boleh tak teknologi ini merapatkan hubungan silaturahim? Okey, baik. Hubungan silaturahim antara orang Islam dan bukan Islam, kita ada batas kita. Tetapi dalam sebuah hadis Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kita kalau kita tak sayang saudara kita seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Saudara di sini boleh jadi saudara dalam Islam, boleh juga jadi saudara yang bukan Islam. Jadi tanggungjawab kita orang Islam ini adalah untuk sayang saudara kita, sama ada dia Islam ataupun bukan Islam. Tetapi ada batas-batasnya. Baik, bila kita gunakan teknologi yang Allah beri kepada kita ni kan. Ada orang pakai jam sampai jam pun, jam berteknologi tinggi ya, boleh menelpon. Di sini saya pernah tengok hari tu. Assalamualaikum. Hello. Dia boleh cakap kat sini lah. Biasa orang cakap dengan telefon, dia cakap dengan jam. Ini adalah inovasi teknologi kita pada hari ini. Baik, bila kita gunakan perkara-perkara ini seperti yang saya sebut tadi dengan adanya tujuan yang baik. Bila kita kontak orang tu, bukan mengecam je kerja kan. Dia ni kenapa macam ni, dia ni kenapa macam ni. Tidak. Kita lebih menggunakan perkara-perkara ini kepada arah positif. InsyaAllah, Allah akan berikan kita satu ketenangan, bahkan satu pahala. Anda-anda semua kena tahu satu perkara. Tiga amalan tidak akan putus bila seseorang itu apabila dia mati sekalipun. Antaranya adalah apa? Al-ilmu yang tafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Contoh, ada satu gambar. Lepas tu kita komen, InsyaAllah kalau menutup aurat dengan sempurna, Allah akan beri ganjaran yang baik di akhirat. Lepas tu kita, orang yang menulis tu meninggal, bukan kita lah, orang lain lah meninggal. Selagi mana perkara itu dibaca oleh sahabat-sahabat kita, dibaca oleh orang umum, orang Islam yang lain, dan dia mendapat ilmu daripada situ, maka itu sudah menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Jadi teruskan komen-komen yang positif, cari perkara-perkara yang soleh dalam hidup kita, tidak kira kepada orang Islam ataupun bukan Islam, teruskan buat perkara-perkara yang baik, insya-Allah Allah ganjarkan syurga untuk kita semua. Wallahu alam, kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Saya ada satu soalan kat ustaz. Saya nak tanya tip untuk menjaga ubah di zaman media sosial sekarang ni. Baik, tip
tips untuk menjaga ukhuwah di era media sosial. Yang pertama sekali, bila kita berada di alam maya, orang boleh jadi orang lain. Seseorang itu boleh ada sifat yang lain. Kadang-kadang dalam alam maya ni macam-macam dia tulis ni kan. Oh, macam-macam dia kecam ni. Tapi bila jumpa kat depan, assalamualaikum. Ha, ada orang macam ni. Jadi, yang pertama sekali kita kena faham. Nabi SAW ni diutuskan untuk apa? Antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kalaulah kita di alam, di dunia yang sebenar ni kita baik, kita boleh bercakap dengan baik, begitu jugalah kita di alam maya. Jangan jadi seperti setengah orang yang boleh dikategorikan sebagai orang yang munafik lah. Sebab dia di alam maya dia bagus ni. Oh, dia cakap macam-macam, dia cakap macam-macam benda-benda yang tidak bagus. Maafkan saya, cakap benda-benda yang tidak bagus. Tapi bila jumpa di depan, dia menjadi seorang insan yang seperti malaikat. Kita mesti elakkan perkara sebegini. Pastikan ataupun rasakan seperti mana kita berhubung di media sosial ataupun di alam maya, begitu jugalah kita berhubung di dunia yang realiti ini. Jaga hubungan tu yang pertama. Itu tips yang pertama. Yang kedua, mestilah kita menjaga lisan kita. Sebab Nabi kata banyak kesilapan manusia ni, aksaru khata' min bani Adam fi lisani. Banyak kesilapan-kesilapan anak Adam ni daripada apa? Daripada lidah dia. Jadi kita jaga baik-baik lidah kita. Lidah ini bukan hanya bermaksud perkataan yang kita lontarkan hari ini, macam saya bercakap dengan tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak di rumah. Tetapi lidah ini juga bermaksud perkataan yang kita tulis. Kita tulis perkataan-perkataan yang buruk itu mencerminkan macam mana kita bercakap hari-hari. Dan bila kita menulis perkara-perkara yang tidak baik, tidak ada satu moral di dalam perkataan kita tulis tu, maka ini menunjukkan kita ada problem dengan akhlak kita. Jadi elakkan perkara ini. Jangan tulis perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang agak apa, explicit dalam bahasa Inggeris je lah. Jangan kita banjiri komen-komen dan juga perkataan-perkataan ini di alam maya kita. Baik, yang ketiga, ada tiga tips saya nak beritahu. Yang ketiganya adalah untuk sentiasa memberi pesanan ataupun sentiasa memberi kata-kata hikmah bila pengakhiran kepada setiap conversation kita. Maksudnya contohlah, kita cakap dengan kawan kita lama tak jumpa kan. Cakap-cakap-cakap-cakap-cakap, dia pun sembang, semua-semua tu. Last kali tu kita bagilah sebagai penutup, kita kata. Kata penutup kita, kita pesan. Contoh nama dia Amir. Amir, nanti kalau boleh ada masa kau mengajilah. Kita sama-sama mengaji ke, sebab aku ada dengar Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran. Kalau boleh sebut bahasa Arab tu lebih baik kan. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, tulis. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, supaya seseorang itu ingat. Sebab perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita ni, biasanya perkara akhir itulah yang menjadi perkara yang kita bawa dalam kehidupan kita. Contoh dalam kehidupan seharian kita, kita tidur pun, kenapa kita disarankan untuk baca doa semasa kita tidur? Supaya tidur kita itu dalam keadaan yang baik. Kita tak fikir, tak bercelaru, ambil ismayah dan sebagainya. Kerana bila perkara akhir yang kita buat itu yang paling banyak memanipulasi akal kita, fikiran kita. Begitu juga dengan conversation kita ataupun perkataan kita dengan sahabat-sahabat kita. Pesan perkara-perkara yang baik dan insya Allah semua benda-benda yang dipesan akan diingati dan diamalkan dalam kehidupan kita. Baik, sekadar itu sahaja bersama saya, Riz Ismail. Kita teruskan lagi dalam episod yang lain. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surakallahu azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Summa alhamdulillah. Baik, anda bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz. Topik kita pada episod kali ini adalah berinteraksi dalam internet ataupun cara macam mana kita nak jaga akhlak kita, percakapan kita, penulisan kita dalam internet. Tidak dapat lari ya di era dah 2020 kita ni. Walaupun tidak ada lagi kereta terbang, apa-apa yang terbang di jalanan, tapi teknologi, hubungan ataupun interaksi kita dalam dunia maya semakin hari semakin meningkat sudah semestinya. Baik, saya mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan satu ayat Quran yang berbunyi dalam surah Al-Isra ayat 82.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Kita ambil setakat tu dulu. Bila kita dalam dunia maya ini ataupun dalam dunia internet, social media dan sebagainya, kita sering menjadi seorang insan yang lain. Ada orang boleh jadi diri sendiri itu, alhamdulillah. Tapi yang tiba-tiba menjadi orang lain, menggunakan nama orang lain ataupun menggunakan nama-nama binatang pun ada. Na'udzubillah, kita melihat agak banyak yang terjadi sekarang dalam dunia maya kita. Lalu menulislah dia tentang isu-isu yang boleh dikatakan hangat. Apa-apa saja isu yang ada, itulah yang dia akan komen. Kalau baik, tidak ada masalah. Tapi kalau buruk, bukan saja sehingga dia tidak ada di dunia ini, tetapi kepada imej Islam tu secara keseluruhannya. Kena ingat, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak di rumah sana, beringat molek oleh kelihatan kata. Nak buat apa-apa sekalipun, mesti berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW sebut, tidak akan sesat seseorang itu apabila dia sentiasa berpegang pada Quran dan kepada Sunnah. Jadi, Quran, ayat Quran tadi menerangkan apa dia? Memberi syifa'un, memberi penawar kepada insan-insan yang bukan sahaja yang nak masuk dalam internet, nak jadi sebahagian daripada warga internet, tetapi insan yang berada di dunia ini sekaligus. Bila hati tak tenang ataupun ada sesuatu isu dalam internet, kita nak marah ni, geram ni kan, rasa nak komen ni, ambil masa baca Al-Quran. Baca doa, buat adab-adab wuduk dengan sebetulnya, semayang. Minta kepada Allah supaya kita ini menjadi insan yang pandai berinteraksi, pandai bertoleransi, face to face kata orang putih, tapi juga bila berada dalam alam maya. Adab adalah perkara tunjang dalam seseorang itu menunjukkan akhlak-akhlak Islam. Kalau seseorang itu tidak ada akhlak yang baik, ini juga adalah satu kekurangan yang sangat-sangat bahaya dalam diri seorang Islam. Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak orang-orang Islam ini. Jadi kalau kita tak ikut akhlak Nabi, kita tak mengamalkan sunnah Nabi, rugi sangat-sangatlah, rugi sangat-sangat. Jadi alam maya ini banyak sebenarnya. Boleh dikatakan lebih daripada separuh rakyat Malaysia yang melibatkan diri ataupun yang menyertai menjadi bahagian daripada alam maya kita ini. Kalau tidak belajar, tidak mengerti soal adab, tidak mengerti soal interaksi dalam Islam, maka susahlah mereka apabila menjadi seseorang yang sudah boleh. Sebab bila kita daftar akaun kita, tak kira dalam mana-mana sosial media, kita dah ada peluang untuk memberi komen. Betul tak? Mestilah betul macam tu kan? Tapi kalaulah tidak digunakan ruang yang ada ini untuk perkara-perkara yang baik, sudah semestinya memberi kehancuran kepada sifat ataupun akhlak Islam yang sepatutnya ada dalam diri kita. Jadi itulah antara ayat Quran yang perlu kita amalkan, yang mana yang menunjukkan bahawasanya Quran menyelesaikan segala masalah di dalam alam maya kita, baik alam duniawi kita. Kerana ini, kitab yang berada di depan saya ini adalah kitab yang paling tinggi nilainya, kerana ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayang kalau kita tak baca Al-Quran. Syifa'un, maksudnya yang mana yang tengah mengomen sekarang tu, yang suka menulis perkara-perkara yang kurang baik ataupun perkara yang baik sekalipun, cubalah sehari mengaji. Buka Al-Quran, baca ayat Al-Quran. Kalau tak boleh baca satu muka, kita baca setengah muka. Kalau tak boleh baca setengah muka juga, rasa berat juga, bacalah dua ataupun tiga ayat. Kalau tak boleh juga, hari-hari bacalah surah-surah yang mana yang kita lazim ataupun yang mana yang kita selalu ucapkan. Seperti mana yang kita baca pada awal tadi, Allah bersumpah dengan demi masa. Ada masa tengok maksud dia apa. Kan? Wal asr. Allah bersumpah demi masa. Dalam konteks internet, berapa banyak masa yang kita habiskan sehari sebenarnya? Itu persoalan yang mesti kita tanya pada diri kita. Berapa banyak masa yang kita habiskan? Dan kalaulah penghabisan masa kita terhadap internet itu terhadap perkara yang baik, alhamdulillah. Kan sekarang pun kita tak boleh nak terlalu skeptikal ataupun memandang buruk. Ada je mereka-mereka yang dalam internet ni yang mencari tentang agama, dan ada juga yang berjaya menjadikan orang itu Islam ataupun menarik orang-orang yang bukan Islam kepada Islam. Tetapi tak dapat dinafikan, bila kata sosial media ni banyak juga benda-benda yang lara. Betul atau tidak, cuba scroll, kita tengok. Kalaulah dalam part yang kita scroll tu lebih banyak perkara-perkara yang baik, lebih banyak perkara-perkara yang soleh, maka anda adalah orang-orang yang dipilih Allah SWT.
Tapi kalau tak ada, kalau lebih banyak musically, TikTok dan sebagainya, maka beristighfarlah, astagfirullahalazim setiap-tiap kali tu, astagfirullah, astagfirullah, begitulah keadaannya. Baiklah, di saya sendiri, yang pertama sekali, kalau ada apa-apa saja yang negatif, saya tak akan baca. Kerana apa? Ini boleh mengganggu emosi kita sebab kita kadang-kadang niat yang baik. Kita gunakan Instagram ni pun untuk cari rezeki kita kan, untuk post gambar-gambar bagi peminat-peminat, kawan-kawan, saudara-saudara kita tengok. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang tidak baik, bunyi je depan tu kan. Biasa orang yang komen negatif ni daripada perkataan pertama tu kita dah pun tahu apa yang nak dia tulis sebenarnya kan. Dia nak tulis perkataan yang tak baik tu kita dah tahu. Cepat-cepat kita block. Jangan baca. Melainkan untuk kita islah diri kita. Maksud islah diri ni apa? Katakanlah kita buat satu persembahan kan. Macam baru-baru ni saya terlibat dengan program reality lawak lah di sebuah stesen televisyen. Jadi kita nak tengok macam mana feedback, maka kita gunakan platform yang ada itu untuk melihat apakah reaksi ataupun feedback daripada orang ramai. Okey ke tak okey dia buat lawak ni ataupun melanggar syariat ke tidak. Kadang-kadang ada komen-komen yang baik, yang mana yang boleh kita aplikasikan dalam hidup kita. Tapi kalau terlalu banyak sangat negativiti, kita buang jauh-jauh. Itu antara perkara yang saya buat dari sudut pekerjaan ataupun dari sudut feedback dengan apa yang telah dipamerkan di televisyen maupun di tempat saya belajar dan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya banyak berinteraksi dengan kawan-kawan saya yang mana yang memberikan pesanan-pesanan yang positif. Sebagai contoh, saya memberikan sedikit apa ni kisah hidup saya semasa berada dalam satu program reality Islamik. Pada ketika itu, saya ni seorang yang berdebar-debar untuk berucap ataupun memberi presentation di depan lah kan. Takut sebab apa? Kita tak pernah masuk TV. Jadi bila kita nak masuk TV ni, kita kadang-kadang benda yang difikir itu hilang ataupun perkataan yang dia bercakap boleh tersyasyur. Terbelit lidah kita. Tapi dengan adanya sedikit semangat daripada kawan-kawan, ayah dan rakan-rakan yang tidak ada di Malaysia. Kawan-kawan saya tengok yang berada di overseas pun tengok sebab saya pernah belajar di luar negara. Jadi mereka-mereka inilah yang melalui alam maya inilah juga dia menelpon, dia kata, "Haris, okey kalau boleh engkau cuba sebut di antara tazkirah tu sebut hadirin dan hadirat sekalian. Satu-satu sebut definisi dan sebagainya." Dan alhamdulillah, pada minggu pertama dalam program reality tersebut, saya mendapat antara peserta yang terbaik. Yang dinilai oleh mufti bukan orang biasa-biasa. Kau ada. Kalau tak ada, sama-samalah meningkatkan lagi semangat dalam bercakap, semangat dalam kita menimba ilmu. Jadi mufti telah memberi markah yang terbaik. Seterusnya diberikan oleh beberapa orang artis lagi. Jadi itu antara perkara yang saya rasa perlu ada, kerana kadang-kadang orang yang tengok kita dari jauh kan, orang yang betul-betul sayang kat kita, inilah yang paling banyak memberi nasihat yang jujur berbanding dengan orang yang memang nak tengok kita, aku nak dia kalah, aku nak dia jatuh, macam itulah kan. Kita minta nasihat kepada mereka-mereka yang jauh. Contoh abang yang belajar, abang saya pernah belajar di overseas. Dia pun banyak memberi nasihat waktu dia berada di sana. Dan kita sendiri yang meminta nasihat ni pun rasa amat dihargai. Sebab apa? Dari jauh orang call, dari jauh orang video call bagi tahu, "Engkau buat betul-betul, abang mengharapkan Haris boleh buat yang terbaik." Ini kata-kata ini walaupun sedikit, ianya memberi satu impak yang tinggi. Dan antara perkara yang baik juga dalam bila kita sebut dalam konteks dunia internet ni, benda yang dipesan ataupun benda yang direkod kekal sehingga bila-bila. Jadi bila kita ada masa-masa keseorangan, rindu nakkan nasihat daripada orang yang kita sayang, kita tengoklah balik kan, macam mana abang kita pernah pesan dan sebagainya. Ini antara perkara yang saya lakukan. Dan untuk menambah baikkan lagi apa yang dipanggil ukhuwah dalam kalangan masyarakat. Saya ada duduk di sebuah, ada komuniti lah di kelilingnya. Jarang-jaranglah ada mereka yang duduk dalam hutan tu. Ada juga tapi jarang-jarang. Jadi bila kita duduk dalam komuniti, kita seharusnya menghidupkan ataupun mengadakan hubungan yang baik, interaksi antara saudara-saudara kita, antara sahabat-sahabat kita. Di depan kita 40 buah rumah kan. Definisi jiran, 40 buah rumah di depan, tepi, kanan, kiri dan belakang. Jadi kita adalah grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp pun kita berkongsi perkara-perkara yang baik. Jadi insya-Allah banyak sebenarnya nak diulaskan tentang hubungan kita dalam alam maya ni, tapi sekadar itu saja
untuk episod kali ini bersama saya Riz Ismail dalam Cicat Ustaz. Kita akan teruskan dengan episod yang lain dengan topik yang menarik juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.